Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLO membaca Alkitab bersama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Yosef Bastian Damopoli, anggota PKLO GPIB Cimanggis Depok. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan serta merenungkannya, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, atas segala berkat dan anugerah-Mu di pagi hari ini. Dan sebelum beraktivitas, kami ingin membaca serta merenungkan firman. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kehendak firman dan mampu memberlakukannya dalam hidup beriman hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami kaum lansia di seluruh GPIB siap untuk mendengarnya. Amin. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, Bapak Oma, bacaan kita di pagi hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat Kamis pagi tanggal 23 September tahun 2021 terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 dan 16 yang berkata, sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab, di mana ayat penekanannya diambil dari ayat 16 yang berkata, bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, bacaan kita di pagi hari ini diberi judul atau tema teman seperjalanan. Pernahkah kita melakukan perjalanan jauh sendirian tanpa teman? Nah, bagaimana rasanya? Tidak enak, bukan? Perjalanan terasa lama dan sepi, serta membosankan. Coba kalau ada teman-teman seperjalanan, apalagi kalau perginya beramai-ramai, tentu akan beda rasanya. Dalam perjalanan akan ada banyak senda gurau dan dapat bercakap-cakap tentang banyak hal. Nah, perjalanan itu tidak akan terasa lama, juga tidak membosankan. Bila terjadi sesuatu dalam perjalanan tersebut, kita juga bisa saling membantu satu sama lain. Itu seperti yang dilakukan Paulus dan para murid. Mereka berjalan bersama dari Kaisaria ke Yerusalem. Nah, perjalanan pada waktu itu cukup melelahkan karena belum ada kendaraan bermotor ataupun kereta api seperti saat ini. Jarak dari Kaisaria ke Yerusalem itu adalah 121,9 km. Dan bila ditempuh dengan mobil pribadi, waktu tempuhnya bisa mencapai 1 jam 21 menit. Bayangkan, kalau kita berjalan kaki, maka waktu tempuhnya bisa berjam-jam, bahkan 1 atau 2 hari lama. Dengan waktu yang cukup lama ini, mereka diuntungkan pergi bersama-sama dan saling membantu. Seperti kita ketika mereka membawa Paulus ke rumah Manason untuk beristirahat, menginap di rumah itu. Nah, kita pun saat ini sedang melakukan perjalanan kehidupan dengan waktu tempuh yang tidak terhingga. Kita butuh teman seperjalanan, yaitu keluarga sendiri, seperti suami, istri, anak-anak dan orang tua. Kita juga butuh sahabat-sahabat, teman kerja, rekan pelayanan di gereja, tetangga dan siapapun di lingkungan sekitar untuk menjadi kawan seperjalanan kehidupan yang bisa saling menolong satu sama lain. Selain itu, yang terpenting adalah teman seperjalanan kita yang sejati, siapa? Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita berjalan bersama, bergandengan tangan bersama seperjalanan dalam kehidupan ini. Amin.
saudara, Bapak Ibu, Opa Oma, mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang maha besar, yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk membaca serta merenungkan kebenaran firman. Kiranya firman-Mu menguatkan iman kami serta menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh anggota PKLU GPIB dimanapun mereka berada. Kiranya kami diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kami dapat beraktivitas dengan baik hari lepas hari. Dan bagi mereka yang berada dalam kelemahan tubuh, terlebih terdampak COVID-19, kami mohon kiranya Engkau jamah agar mereka disembuhkan dan boleh kembali beraktivitas. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU GPIB yang sudah membuat program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Kiranya mereka diberkati dalam pelayanan mereka sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga dengan Majelis Sinode GPIB serta perangkat yang ada. Kiranya Engkau pakai mereka hanya demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pimpinan tertinggi Bapak Presiden Jokowi serta Wakil Presiden sampai perangkat tingkat RT dan RW. Kiranya mereka diberi hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka dapat menuntun bangsa ini menjadi bangsa yang penuh damai dan sejahtera. Kami juga berdoa untuk Satgas COVID-19 mulai dari tingkat pusat sampai RT dan RW, para dokter, para medis lainnya serta TNI dan Polri. Kiranya mereka diberi kesehatan agar mampu mengatasi penanganan dan perkembangan COVID-19 dan segala dampak. Kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tuntunan kasih-Mu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui karya dan kerja kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Dan inilah doa syukur dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Opa Oma sekalian yang sudah mengikuti acara saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama di pagi hari ini. Kiranya firman-Nya menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya menghimbau agar kita tetap melakukan prokes 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tetap semangat. Pelayanan seseber dan jauh.